Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta Gaharu Nusantara, yang mana pada sore hari ini kita akan memproses pohon Gaharu. Ini ada dengan sistem perlakuan takuan sampai ke atas, baik itu dari akar. Nah, ini kita di sini pengeboran. Nah, ini ada titik-titik akar, kemudian kita bikin taku, kemudian kita akan coba ngebor di sini. Kemudian di sela-sela antara takukan ini ada mata bor juga, kita sudah bor. Kemudian ini kita proses dari akar, ini ada takukan, kemudian di sini dibor, ini mata bor, di sini takukan, ini ada bor takukan. Nah, di sini ada persimpangan. Ini perlakuannya setiap akar. Nah, karena kita akan bikin dekor. Nah, dekor ini dari akar, kemudian batang pohon, kemudian ranting nanti ya. Nah, itu sampai di atas takukan, kemudian nanti disusul dengan pengeboran ranting. Nah, jadi kita memproses itu dari akar, pohon, dan ranting. Nah, kemudian kita akan mengaplikasikan pemicu getah. Ini dari akar dulu kita coba lihat. Ini yang bekas dibor. Untuk pemicu getah sangat hati-hati sekali ini. Tiap akar kita bor. Kemudian dilakukan. Takukan ini di atasnya kita pukul dengan belakangnya kapak, biar tambah memar, biar meresap untuk naik ke atas, meresap. Kemudian langsung kuning reaksinya. Kemudian di akar, airnya masih mengendap di dalam takukan. Ini percabangan, di sini ada cabang 2, kita masukkan 2 mata bor. Semeresap ya. Mantap, langsung kuning. Hasil dari terkena obat pemicu getah. Mantap. Perlakuannya memang sangat ekstrim. Nah, ini pohon berusia sekitar 8 tahun,
di antara gawangan pohon karet ini sangat banyak sekali pohon di daerah sana. Alhamdulillah, walaupun harinya sudah mau mendung, ini tetap kita proses. Memang dengan apa perubahan signifikan sekali setelah diperlakukan dengan pemicu kita, langsung kuning reaksinya. Nah, di sini mantap hasil pemicu getahnya. Mantap, mantap. Oke, sekian dulu. Salam Garu Wangi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita dapat 4 pohon proses. Nah, teman-teman di grup, ini lumayan besar pohonnya, dekor dari akar pohon dan ranting. Nah, ini waktu proses pembuatan serum pemicu getah. Nah, ini juga pohon yang satu dari akar juga. Nah, mantap, memang kuning. Wah, ini lumayan sampai ranting atas. Nah, ini reaksi pemicu getah. Wah, mantap. Ini takukan sekitar 1,5 meter antara takukan dengan takukan yang lain. Ini sampai ranting pengoboran, mantap. Ada dapat 4 pohon ini. Wah, mantap, mantap. Ya, lanjut. Banyak pohon lagi. Ini masih banyak pohonnya. Mantap. Ini pohonnya lumayan besar juga. Sana pohon garu semua. Sela-sela pohon karet. Ini masih belum diproses lagi. Nah. Pohon garu. Sana juga pohon garu semua. Nah. Cabang 2.